Halo Sobat GSM, di video kali ini GSM ini akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Redmi, yakni Redmi K60. Setelah sempat menjadi pemberitaan untuk seri Xiaomi 13-nya, pembuat ponsel asal Cina tersebut kini dikabarkan akan meluncurkan seri Redmi K60-nya juga pada bulan Desember tahun ini. Sebuah laporan baru dari keterangan rahasia telah mengungkapkan serangkaian informasi baru mengenai spesifikasi dan model potensial dari seri Redmi K60. Sesuai bocoran, seri Redmi K60 akan menampilkan varian Redmi K60, Redmi K60 Pro, dan Redmi K60e. Keterangan rahasia juga mengungkapkan nama kode, SoC, dan spesifikasi perangkat. Mari kita lihat detailnya. Pembocor menyebut nama kode Socrates untuk varian dasar Redmi K60, Mondrian untuk varian K60 Pro, dan Rembrandt untuk Redmi K60e. Dia juga mengungkapkan chipset Snapdragon 8 Gen 2, Snapdragon 8 Plus Gen 1, dan chipset MediaTek yang masih belum diketahui sebagai SoC dari model Redmi K60, K60 Pro, dan K60e. SoC K60e diharapkan menjadi Dimensity 9200 atau Dimensity 8200. Tanggal peluncuran yang tepat belum secara resmi diungkapkan oleh perusahaan. Beberapa bocoran lain sebelumnya juga telah muncul di internet, dan seri Redmi K60 telah terlihat di database IMEI dan sertifikasi 3C. Untuk spesifikasi, pada Redmi K60 dikatakan memamerkan layar berukuran 6,67 inci dengan resolusi 2K dan mengemas baterai 5500 mAh dengan dukungan pengisian cepat 67 watt dan pengisian terkabel 30 watt. Model dasar dianggap sebagai yang paling terjangkau dari ketiga varian tersebut. Ini akan mencakup konfigurasi penyimpanan RAM 12GB dan fitur pemindai sidik jari di dalam layar. Pindah ke optik, Redmi K60 akan memiliki sensor kamera utama 64MP dengan dukungan stabilisasi gambar optik, kamera ultrawide 8MP, dan sensor makro 2MP. Sensor 16MP di bagian depan akan memenuhi kebutuhan selfie dan panggilan video. GSM ini akan membagikan lebih banyak bocoran tentang spesifikasi dari seri Redmi K60 saat mendekati waktu peluncurannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.